Malam hari selalu jadi momen yang dinanti. Karena bersama teman-temanku bisa menghabiskan waktu di tempat-tempat seperti ini. Wah, itu teman-temanku. Miss you, macet ya jalanan. Halo, halo, macet nih. Jangan minum apa? I miss you. Di tempat ini kami selalu memesan table eksklusif dengan minuman kegemaran kami. Yeah, alunan musik EDM menambah keseruan bersama teman-temanku. Jika sudah kumpul bersama, kita nggak malu untuk dancing bareng sambil mengangkat gelas. Semakin malam, alunan musik EDM pun semakin bervariasi dan cepat. Wow, rasa penat dan rasa lelahku hilang seketika. Aku dengan teman-temanku begitu menikmati keseruan malam ini. Canda tawa seakan lepas begitu saja. Teman-temanku ini bisa kumanfaatkan sebagai pelarian saat aku merasa penat di rumah. Tak peduli mereka menganggapku seperti apa. Yang penting, aku merasa nyaman dengan mereka. Terlahir sebagai orang yang berada sepertiku bisa dibilang sebuah anugerah. Mungkin banyak orang iri dengan apa yang kupunya. Standar kelas yang menjadi prioritas dalam keluarga membuatku terbiasa dengan kehidupan semacam ini. Seperti menghabiskan uang 1 miliar lebih dalam sehari merupakan bagian dari kebutuhan dan gaya hidup yang harus aku jalani. Namun, di balik kemewahan itu semua, ada yang kosong dalam hati ini. Tak ada sosok yang bisa mengisi kekosongan hatiku. Bukan keluarga yang ada di luar negeri, bukan juga sahabatku, apalagi sosok seorang lelaki yang bisa menghiasi hari-hariku ini. Mungkinkah aku rindu pada sang ilahi? Sendiri bukan berarti tidak memiliki beban. Tampilan luarku memang tak menunjukkan diriku ada masalah. Tapi siapa yang tahu, canda dan tawa yang kutunjukkan saat bersama dengan teman-temanku hanya kamuflase semata. Mereka tak tahu bagaimana rapuhnya hati ini saat tak ada orang yang kusayangi. Rindu. Ya, mungkin satu kata itu yang bisa kuucapkan sekarang. Rindu dengan keluarga. Rindu akan canda tawa orang yang kusayang. Tuhan, berikan aku kekuatan. Berikan aku kasih sayangmu.